Paris. Kasihan Paru, masukun sana, pecah kepala. PJ Gubernur Papua terluka kena lemparan batu oleh massa. Ribuan orang yang mengarak jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB mulai bertindak anarkistis. Mereka melakukan pelemparan batu dan perusakan kendaraan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, 28-12. Massa yang sedang mengarak jenazah ke Stakin Jayapura juga melukai beberapa petugas dan warga sipil. Salah satu korban yang terluka dari kejadian tersebut adalah PJ Gubernur Papua Ridwan Rumahsukun. Salah satu korban yang terluka yaitu PJ Gubernur Papua Ridwan, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi. Beni juga menyebut ada aparat keamanan yang menjadi korban, tetapi jumlahnya belum dapat dipastikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.